Okey, cuba syukuri, hindari dan nikmati. Hai, Assalamualaikum. Saya Auni. Hari ni kita nak buat vlog. Kita nak Auni nak show dekat saya awak yang daily Auni kalau Auni pergi kerja sekarang ni pukul 6. Auni akan tolak pukul 9. Auni akan panas dulu NJ Auni supaya senang. Sebab dulu kalau kira Auni itu dalam 20, tapi sebab dulu subuh awal, lalu ni subuh lewat, HP boleh katakan dalam 15 ke atas. Jadi perjalanan Auni untuk ke bandar tu mengambil masa dari 20 hingga 30 minit. Okay, let's go. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in you. Alhamdulillah, saya dah sampai. Inilah tempat Auni kerja, guys. Inilah tempat Auni kerja. Alright, santai kan? Santai. So, basically kita ada 5 variasi nasi. Nasi putih, nasi minyak, nasi lemak, nasi kerabu, dan nasi dagang. Is the most paling laku lah. And dia punya Okay, kita ada menu tambahan. Dasar. Lepas tu apa ni? Aduh, cepat sangat lah video ni. Hampa tengoklah sendiri. Malah nak hurai. Alright, seterusnya kita akan ke menu masakan. Alright, kita ada ayam gulai, ikan air. Sedapnya. Okay, kita ada daging kerutut, guys. Ah, ini adalah menu tambahan. Ayam paprik. Ini ada paru berlada. Boleh dikenali sebagai pelepung. And this is ayam pedas. Alright, dan ini pula adalah daging goreng. Ini adalah menu tambahan nasi goreng. Dan menu kekal kita insyaAllah alhamdulillah adalah ayam goreng. Okay, ini adalah situasi Auni bekerja lah. Tapi waktu ni tak ada orang sangat. Jadi Auni ambil take the time and yes, you see? Ah, gitu. Abang polis mendatang. Ni ada regular customer, you know. Okay, biasanya mereka akan datang sarapan lah. Okay, sekarang ni adalah waktu Auni pergi mencari barang-barang. Auni diberi kepercayaan oleh bos Auni untuk memberi barang keperluan harian di kedai. So basically kita kena jaga betul-betul lah amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Okay, basically ini adalah jajan Auni untuk pergi beli barang. Wang secukupnya. Kadang alhamdulillah setahun hari ni masih cukup. Okay, itu adalah bahan-bahan yang perlu kita beli. Auni akan ambil amplop dulu untuk Auni letakkan duit yang diberi oleh bos Auni. Ya, ini pun salah satu amanah ya. Kalau di sisi agama ya, kita cannot lah. Kita kena jujur. So, Auni akan masukkan duit tu ke dalam amplop. Itu saja. Kita masukkan dulu. Alahai. Seorang rakam ni payah, guys. Alright, siap. Seterusnya, Auni akan ambil pen Auni. Ya, botang. Maaflah, kereta sepoh. Memang kereta memang gitu. Okay, Auni akan tulis jumlah yang bos Auni amanahkan kepada Auni. Supaya Auni tak lupa dan tak tersalah kira. Alright, jom kita mulakan perjalanan. Okay, kita dah nak pun sampai. Okay, jom. Okay, ini adalah salah satu tempat yang Auni beli ya. Sebab sini adalah tempat yang not bad jugalah harga dia. Harga boleh lah dikira lagi. Kalau banyak dia boleh bagi diskaun lagi. Okay, tepi tu adalah tempat Auni ambil daging. Sekarang kini kita akan pergi ke tempat sayur-sayuran pula. Sebab apa?
dia berbeza guys. Sorry lah ni tak tunjuk sangat sebab susah doh rakam suara-suara. Lepas tu kau nak feeling-feeling kau ni rotis. No, cannot. We need to be natural. We need to be what? Natural guys. Yes. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe YouTube LF20 official. Okay, sekarang ni waktu ujian sebenarnya. Okay, jom kita tengok abang-abang gitar. Kelenyar. Alright, alright. Ini adalah saya-saya memang segar. Segar. Lepas tu, ni adalah salah satu tempat yang paling termurah di Tanah Merah. Ha, ibaratkan stokis tu, aku ni dah ambil ulang pegaga. So kita nak pergi. Ush, berat. Ah. Okey, biasanya aku ni akan letak barang-barang aku ni di tepi aku ni sebab aku ni tak suka saya pakai di belakang sebab aku ni sayang belakang aku ni berbanding di tepi. Do you know what I mean? Ah. That's what I mean. Good girl. So, ni biasanya awak ni akan tulis berapa yang awak ni belanja. Senang untuk bos awak ni catat dan kira uang masuk kedai. Okay. Sebab apa benda ni sangat penting ya. Kadang-kadang kita ni manusia pelupa. Ah. So, siaplah kita pembeli. So, ayolah kita pulang. Marilah pulang. Okay. Ni adalah lunch hour awak ni. Sangat lama lagi ni sebabnya ramai sangat orang tadi. Okay, ini adalah Kanur. Best of the best. Alhamdulillah selesai hari ni bekerja. So, jomlah kita balik. Okay, walaupun balik macam biasa belakang ni akan ada barang-barang yang akan dibeli. Auni beli untuk kedai esok. Okay, so jomlah kita balik. Tak ada benda dah. Nak di sharing ini sajalah. So, jom. Beli barang tadi. So kalau mau tahu saya beli apa, ayolah kita unboxing di rumah. Ayo pulang. Alright guys, ini sahaja perjalanan harian Auni dan rutin kerja Auni. So jangan lupa untuk apa? Follow, like, comment, share and subscribe. Subscribe anda sangat diperlukan. Sebab siapa? Sebab I just want to begin. Ah, gitu. So, jangan lupa untuk bonusnya. Awak ni ada beli something. Ah, gitu. Inilah konten saya. Untuk permulaan, konten yang sangat luar biasa. Saya akan buat vlog sahaja. Vlog sahaja. Atau hinggalah saya naik tahap demi tahap. Jangan lupa untuk apa? Bonus dan sokongan anda sangat diperlukan melalui hanya subscribe saja. Jangan lupa ya. Terima kasih. Bye-bye. Ciao. Hai, jauhi dengki, cuba syukuri, hindari dan nikmati bonus untuk hari ini. Kita ada deneng. So, from TMS I buy eh. It's not a phone. So, what is this word? Did see? Can you see what is this? And you know what this is? What is alright, nak cakap orang putih. Okay, so this is we call monopod, but I make version more better. So biasa kan kalau kita tengok mukbang ke gapa ke, dia akan buat macam ni. That's no. Tak apa, this me. So we open ni.
apa ni? I, if you want to know, I cantik doh. Saya punya benda ni, okay. Okay, this is the who. Inilah yang dicari-cari selama ini. Monopod. So, Am ni suka buat vlog. Jadi, kadang-kadang kita ni letih untuk apa eh? Oh, ya. Kadang-kadang kita ni letih untuk pegang di tangan. So, I choose this. And I think this better because the quality is so better from the plastic one. See? Sangat ketat. Ni murah je deh. Murah je. Ni punya nak beli hak ni. Ni ambil masa 2 bulan. Walaupun murah, kita kena habis sikit. You know the female, if she want to buy something, she need to think carefully before they buy, because they want the quality and the certification. No, certified. Oh, I don't know how to pronounce it. I can't pronounce what I want to pronounce. Hagitu. So after this, I will make the vlog using this. Okay, this. That's all for my bonus video. Don't forget to have your one because it's very cheap. You see? Alright, that's all. Ingat, jahi dengki, cuba cukuri, hindari dan nikmati. Carilah perbezaan di antara diri anda dengan orang lain supaya nampak benda tu berbeza. Ingat, sekali lagi, jangan lupa untuk like, follow, comment and share apa yang perlu diperbaiki. Dan jangan lupa untuk subscribe anda. Subscribe anda ibarat sedekah pada saya dengan orang yang tidak ada apa-apa. Alright, bye. Assalamualaikum.